Kapolres Mamasa AKBP Arianto turut hadir dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera duplikat merah putih dan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tingkat Kabupaten Mamasa di lapangan Sikamase Kabupaten Mamasa. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Bupati Mamasa yang sekaligus menjadi inspektur upacara, Wakil Bupati Mamasa, PLH Sekda Mamasa, Kajari, perwakilan Danim, unsur pimpinan DPRD Mamasa, kepala desa, serta para pejabat eselon OPD Kabupaten Mamasa. Demikian dilaporkan Brigadir Polisi Robert Polres Mamasa, Polda Sulawesi Barat. Salam Tribarta.